Mr. Aku rasa mampu sebelah lari ya. Jadi macam mana keadaan saya semua tu saya buat dari ikut tanda lari aku diam lah. Ada ruang dia lari? Oh ada ruang. Dia mengelak. Lori-lori dia masuk. Ni masalah kita ni kan. Tarik dia. Kita tarik dia. Kita peluk. Mari apa sikit. Tak, kita kena berani ya. Tak, kita kena berani. Jangan tarik, kita peluk. Cik, apa sikit. Sunnah apa? Kita masa solat tu kita boleh tarik dia. Boleh? Tarik, cik, apa sikit. Sunnah. Takkan dia nak lempang. Sunnah apa cik? Tak, saya pernah buat. Saya pernah buat. Dia memang macam pelik agak lah kan. Kita peluk dia. Dia sebenarnya Nabi kan sebelum tegur Ibnu Umar kan Nabi pegang bahu dia. Ambil lah semangat tu. Sebab Ibnu Umar ni muda, Nabi nak tegur satu benda yang besar kat dia, Nabi pegang bahu dia. Kun fid dunia ka'annaka gharib aw amiru sabil. Hiduplah dalam dunia seolah-olah kamu asing ataupun musafir yang berhenti mencari bekalan. So Nabi peluk dia. Bila Nabi peluk dia, rasa macam dihargai, rasa rapat dengan Nabi. So kita kalau nak salat sebelah orang, pakcik-pakcik tua kan, pakcik-pakcik yang pencin ni, kita peluk dia sikit kan. Pakcik rapat sikit eh? Sunnah. Sekejap ada syaitan duduk ni kan, sekejap ada syaitan duduk sebelah kita ni, saya rugilah kita nak dapat pahala soft. Rapat sikit, dia tak akan kata apa kecuali kalau di trouble. Ha? Ha. Kalau di trouble tak boleh apa-apa. Ya.